Putri pasangan Gading Martin dan Giselle Anastasia, Gempita Nora Martin, memang selalu mencuri perhatian. Wajah yang imut serta tingkah lucu dan menggemaskan kerap membuat putri Giselle ini pun jadi idola, terutama di jejaring dunia maya. Lantaran itu pula, Gempita yang baru genap berusia 2 tahun kemarin menjadi kandidat dalam kategori Gorgeous Baby perhelatan Infotainment Awards 2017. Lalu seperti apa serunya perayaan ulang tahun Gempita yang kedua? Benarkah lantaran pekerjaan Giselle tak bisa mendampingi putrinya merayakan ulang tahun? Happy birthday Gempi. Terima kasih Tuhan Yesus. Wah, kiss Papa. I love you. Langsung ke sini, tadi udah mau langsung ke Gempi. Ya enggak apa-apa sih, yang penting nanti kan ketemu-ketemu juga. Yang penting nanti ada tiup lilin bareng. Sempet sedih juga kayak tadi bapaknya kirim apa, posting video, posting foto, buka kado, sapunya enggak ada gitu. Tapi ya enggak apa-apalah. Namanya juga kerja, ulang tahun sih mudah-mudahan kan kalau dikasih umur panjang sehat-sehat bisa ulang tahun lagi tahun depan segala macam. Tahun ini juga aku kan nggak ngerayain, maksudnya emang karena ya udahlah setiap tahun juga, kemarin tahun pertama udah, nantilah tahun ketiga atau kelima sama si iya kita. Tapi itu semua kan atas komando aku. Tetep loh emak-emak itu biar kata ninggalin rumah, mau kata kerja kayak apa tetep. Mas, nanti tolong beli kue kecil. Buat ini. Nanti sebelum Gempi niup kue yang gede sama-sama, tiupin dulu. Karena hari ini tuh Gempi hari pertama sekolah. Sekolahnya dia yang kelas ini tuh harus ditinggal. Tadi aku video call sempet. Gempi selamat ulang tahun ya. Maci, kata dia. Maci. Lalu seperti apa tingkah lucu Gempita Nora Martin di usia yang kedua hingga membuat dirinya masuk nomine Gorgeous Baby dalam ajang Infotainment Awards 2017? Diapain ini, Gen? Slow. Enak? Adem ya? Gimana, Gen? Bangunin Papa Gading? Lo disebut dong namanya siapa? Papa siapa? Papa Dading. Panggil dong, Papa. Papa Dading, bangun, oh bangun. Iya sayang. Sudah? Yo. Ya. Iya. Gempita anak siapa? Mama Isel. Mama Isel sama? Mama Isel. Iya, Mama Isel. Iya. Mama Isel sama Papa? Papa Dadi. Terus sama Isel? Kalau Gempi cantik enggak? Cuek. Loh, ada. Cantik dong. Cuek. Loh, Awan jelong. Iya. Enggak, Oma, Awan ganteng. Ganteng. Aduh. Ya pokoknya selamat ulang tahun buat Gempi sayang. Semoga di 2 tahun ini bisa makin pinter. Pokoknya bisa lepas empeng deh tuh pusing mama kalau diomongin orang di sosial media. Ntar giginya jelek, ntar apa. Aduh, pokoknya semoga bisa makin pinter, sehat-sehat, baik. Jadi anak yang selalu menyenangkan buat banyak orang. Kebahagiaan juga dialami Rina Nose di hari jadinya yang ke-33 tahun. Wanita Jawa Barat itu mendapatkan kejutan dari panggung Golden Memories malam tadi. Hebohnya lagi, kejutan itu datang dari sang mantan suami yang baru-baru ini berlibur bersama Rina di Korea. Inikah tanda jika Rina dan sang mantan suami terjaring kisah cinta lama bersemi kembali? Bagaimana dengan sosok yang akan kita hadirkan? Wow, aku kaget. Wow, aku terkejut. Wow, siapa dia? Ayo keluarkan. Lu merem dong, kejutan nih. Okay. Ayo, ini dia. Jangan lihat monitorin. Ayo. Hey, sini lo kok. Lo ada omongan apa sama Rina lo kok? Kenapa lo yang muncul sih? Hah? Kalau mau juga gue Mirpan yang bawa, kenapa lu kok? Kenapa sih? Lu ada liat apa sama Rina kok? Iya, yang penting ada Rina.
Mudah-mudahan panjang umur. Cintai. Iya, dulu Rina itu care banget sama ya. Aku, care. Ya, dulu, ntar dulu, lu jangan batuk, mati. Yo, lu mah jadi mati. Yaudah ditiup aja, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Kan bersyukur semua dilipat gandakan. Waktu saya cerai pertama kali, saya bersyukur. Akhirnya dilipat gandakan, jadi cerai dua kali. Mudah-mudahan gak kayak gitu. Awas, minggir. Jangan bercanda. Pengen dapat jodoh apa enggak? Iya pengen lah. Hah? Iya pengen. Jangan bercanda, pengen dapat jodoh cari apa enggak? Cari yang gimana? Yang enggak tahu sedikasinya aja. Nah. Tiap ulang tahun memang enggak pernah dirayain, enggak pernah apa ya, enggak pernah seperti yang orang lain lakukan gitu. Yes. Itu gimana sebenarnya, ada apakah atau ngapain kah? Enggak ada apa-apa, dia datang aja. Ya, kami kan memang berteman dengan baik, berhubungan baik. Dari dulu pun juga enggak gimana-gimana, jadinya sampai sekarang pun juga hubungannya baik aja. Terlibat dalam program yang sama, jadi mau enggak mau ketemu lagi, intensitasnya lebih sering gitu. Gimana? Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Jessy Michelle Tumbel mohon pamit undur diri. Dan jangan lupa saksikan terus Was-Was dari hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Jawab.